Oke, kita lanjut. Bilangan desimal berulang 0,90, 90, 90, 90 sampai seterusnya. Bentuk pecahan biasanya adalah oke, berarti di sini kita akan mengubah bentuk desimal ini menjadi bentuk pecahan. Nah, di sini kalau dilihat dari penjelasannya atau pembahasannya, di sini kita coba misalkan bilangan desimal ini adalah A. Lalu kita kalikan A ini dengan 100. Jadi ini kita kali 100, ini kita kalikan dengan 100. Jadi kalau ini kali 100 ya jadinya 100A. Kalau yang ini berarti 90-nya maju ke depan. Jadi 90,90, 90 sampai seterusnya. Lalu kita akan mengurangkan 100A dengan A. Gitu ya teman-teman. Jadinya ya 100A kurang A sama dengan nilainya ini kurang nilainya ini. Nah, jadi 100A kurang A berarti 99A. Sama dengan yang ini, berarti kan ini 90,90 seterusnya, ini juga 0,90 sampai seterusnya. Nah, berarti yang tinggal kita kurangkan yang ini. Nah, gitu. Karena desimal ke belakang itu sama nilainya. Berarti 90. Lalu kita bagi 90 dengan 99. Berarti A sama dengan 90 per 99 sama dengan 10 per 11. Jadi jawabannya opsi A. Nah, tapi di sini juga ada trik gitu ya, supaya bisa menjawab soal ini dengan cepat. Nah, gampangnya kalau kita lihat di sini, kalau ada yang desimalnya berulang seperti ini, kita bisa lihat dia itu berulang sebanyak berapa kali sih gitu. Nah, di sini berulang itu ya sebanyak 2 desimal gitu. Nah, 2 desimal, 2 desimal, 2 desimal sampai seterusnya. Nah, sehingga kalau 2 desimal berarti pecahannya itu memiliki penyebut yang memiliki angka 9 sebanyak 2 kali, itu 99. Jadinya 90 per 99 sama dengan 10 per 11. Jadi kalau misalkan dia 3 kali, misalkan 0,909, 909, 909, sampai seterusnya gitu ya. Ya berarti kita lihat polanya. Oh, ini polanya ternyata gitu. Nah, sehingga ya dari sini kita dapatkan berarti 909 per 999. Nah, gitu. Karena ya di sini desimal yang berulang itu adalah 3 bilangan. Oke deh, berarti jawabannya opsi A. Jangan lupa subscribe.